Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam kita beramai-ramai kaum ibu, kaum bapa di malam ini. Penuh lipah pada obat kita malam ini. Sama-sama kita berselawat, sama-sama kita bersyukur, sama-sama kita terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita sama-sama berselawat ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga sama-sama kita berselawat ke atas ahli keluarga Nabi dan para-para sahabat Nabi sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang Maha Esa. Sama-sama kita sebut baik, terima kasih kepada Allah yang Maha Segala-gala. Alhamdulillah, ibu-ibu hadirin hadirat, muslimin muslimat sidang penonton sekalian, baik di dalam YouTube kita, juga di dalam ataupun di malam ini semua, yang mana ada di depan kamu malam ini beratus-ratus bahkan ribu pada malam ini. Alhamdulillah, amba banyak-banyak terima kasih. Banyak terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, iaitu di Benesta kita pada malam ini. Walau keadaan kita banjir, walau keadaan kita ni apa ni boh, nah air naik musim banjir ni, tapi kesempatan yang baik ni kita boleh dengar lagi. Masih ada lagi apa ni majlis ceramah. Allahu Akbar tengok. Malam ni alhamdulillah amo bersama di Oboto. Nah, Oboto Benesta kita yang dianjurkan oleh anayuk kita, abaya kita. Malam ni alhamdulillah kesempatan ni tak ada siapa dia sekoh. Kata nak ada semacam ning ni, nak kemarah semacam ning ni. Kerana panah-panah kita kena banjir. Nah, kita tahu berlaku banjir tahun ni, Allah, banyak sekali ataupun tinggi sekali air pada tahun ini, bersejarah sekali bagi adik kakak orang taning semua pada malam. Maka malam ini kesempatan yang baik Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita semua amba demo, boleh kita mari menyambut Maulidir Rasul, yang mana kita dengar berlaku dah saat ini. Nah, pezangi-pezangi kita saat ini, oh begitu suara merdunya. Nah, galik kita dengar kisah-kisah junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malam ini sebagai malam majlis menyambut Maulidur Rasul yang diadakan, yang dipimpin oleh nayuk kita sebagai tuan. Sebagai tuan malam ini, alhamdulillah, banyak-banyak kita bersyukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kaum ibu, kaum bapa malam ini. Tapi yang mau tengok ni kaum ibu banyak ni. Kaum ibu dah banyak sekali ni tengok ni. Kiri kanan pun kaum ibu. Bapa ada sebucun ni je ni. Kalau nak bagi tak cukup ni. Kaum ibu nonok, kaum bapa tak cukup. Kena belah lah. Kalau nak cukup, tak cukup lagi. Kena berak, kena kerapak. Kalau nak cukup pun dah berasa dah. Kang bapak ni tak ada, pelik. Kau selai banjir berlaku dah. Dah, tak ada. Kalau ibu saja dah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Lepas lah gelap. Sampai batas. Sampai tembok. Jalan, sampai ke jalan. Oh, ya. Malam ni alhamdulillah. Nah, maka kita dah dengar dah berzangi saat ni penuh-penuh dah. Lebih kurang pukul berapa tadi? Pukul 8:30. Nah, lebih kurang baru tadi.
Sudah pukul 10 sana. Kita dengar habis daripada awal sampai ke akhir. Maka begitu indahnya kata-kata berzanyi. Kasidah berzanyi yang kita dengar sana, semua tu panggil sifat-sifat Rasulullah. Sifat-sifat Rasulullah. Macam mana dia cerita dalam berzanyi sana, kasidah berzanyi sana tu. Yang diaturkan oleh tuan berzanyi sana begitu hebat sekali. Nah, kita dengar sana cukup. Apa ni sifat kerendahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya'i wat-tawadhu'. Tuna ayat kata sifat kerendahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ni penuh dengan contoh dan tauladan. Rasulullah ni penuh dengan contoh dan tauladan bagi kita. Sebab tu kalau kita ikut jejak lakah Rasulullah, bila kita ikut fi'il perangai Rasulullah, Allah melianya manusia tu. Melia sekali. Kalau kita boleh gupah satu persatu yang mana berzangi dia baca saat ini, yang dia dah alung saat ini, zangi saat itu, yang kita boleh gupah satu persatu cukup. Nabi kita. Nabi kita begitu hebat sekali. Cukup. Sifat kerendahan dia. Nabi dia tak tinggi. Dia al-haya'i wat-tawadhu'. Iaitu dia pertama sekali dia malu. Malu Rasulullah ni bersifat malu. Malu dia. Ha ni. Yang keduanya at-tawadhu'. Iaitu dia, dia merendah diri. Dia merendah diri Rasulullah. Daripada sifat kerendah diri, kerendahan diri dia saat itulah. Macam-macam ada cerita dalam zangi. Dia berjalan, dia naik hemat, dia naik barak. Dia bersaing dengan orang-orang miskin. Dia tolong. Dia pergi zairah orang sakit. Dia kubat orang sakit. Dia padu orang susah. Tu tengok dalam zangi dia. Ya. Dia tak ada sifat tinggi, tak ada Rasulullah. Hani noyak kehebatan Rasulullah ni. Sebab tu Rasulullah ni orang termelio sekali di antara makhluk Allah Ta'ala di permukaan bumi. Hani noyak ibu-ibu ayah-ayah. Maka malam ni sebelum pada amun nak lacar lagi-lagi ni, nah, bicara kita pada malam ni menyambut maulidir Rasul yang mana diberi tema kepada amun. Dibui tajuk kepada ambo balandinya, cano amanah. Cano amanah, ikhlas melaksananya. Ha tu. Jadi ini satu bahagian daripada Islam. Masalah kita kena canokan amanah. Ikhlas melaksanakan amanah tu. Jadi amanah ni kita reti bahasanya besar sekali. Besar amanah yang diberi amanah oleh Allah Ta'ala kepada kita semua ni. Semua ni diberi amanah berlaku. Amwa pun diberi amanah. Tok Imeh pun diberi amanah. Tok Nebel pun diberi amanah. Nayuk Obotor pun diberi amanah. Semua tu diberi amanah berlaku. Tapi berlain-lain amanah. Maka amanah yang Allah Ta'ala amanahkan kepada kita ni, kita mesti kena jaga, kena tunai amanah sebaik-baiknya. Siapa dia tak tunai amanah yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang ni akan disoal di akhirat nanti. Akan disoal di akhirat nanti. Sebagaimana Nayyub kata sading lah. Tuhan akan tanya di akhirat esok. Mu hidup dulu buat gapo katik mu cara kena. Yang mana aku bui amanah kemung tu? Banyak. Ha tu dah. Maka sebelum nak lanjut gi lagi ni, banyak-banyak amat terima kasih kepada Nayuk kita. Dah Nayuk kita sekeluarga, rong dia dan juga lika dia, peratan sepa dia, semualah tang kanak dia. Semua tang kanak dia semua sana itu. Amat terima kasih belakang satu ungkon.
Dalam oboto semua ni, amat terima kasih banyak-banyak. Tu. Dan amat terima kasih kepada kaum ibu dan kaum bapa. Hadirin hadirat pada malam ni melimpah pada ni. Tak suka-suka tengok ni. Tak suka-suka. Noyak tu, lama pada malam ni. Padahal sekali lagi, musim apa ni? Musim banjir. Musim banjir. Kain baju dia basuh tak habis lagi. Dia selimut dengan selut kuning. Ambo lalu tadi banyak. Dia ingat kata orang nelong ke tepi tu. Apa tak? Dia mau jemur kain selai. Dia kata ke baju nelong. Dia terang gebur-gebur. Nelong saja kau ni weh. Apa tak? Baju selai boh. Cuba tengok. Jadi kesempatan yang baik ni. Peluang emas yang Allah Ta'ala nak anugerahkan pada ahli benesta malam ni, alhamdulillah kita boleh tunai dengan sewenang-wenangnya. Nah, kita boleh tunai dengan sebaik-baiknya malam ni. Ibu-ibu, ayah-ayah, kita sedia maklum. Tuhan ada cerita dalam Al-Quran. Tuhan duk cerita dalam Al-Quran, Tuhan kata laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum, sesungguhnya ada bagi kamu, hei manusia, fi rasulillah, pada diri Rasulullah tu sendiri. Apa tu ada diri Rasulullah? Uswatun hasanah. Contoh dan tauladan yang baik. Sini Tuhan royaklah Quran dah kata Tuhan ni utus seorang rasul akhir zaman nama Muhammad bin Abdullah, mik dia nama Aminah. Maka Rasulullah nama Muhammad ni contoh dan tauladan bagi kita. Orang siap panggil beb ya. Tua yang tidi. Untuk kita ikut. Sebab itulah di antara yang kita ikut Rasulullah yang gapo namo. Perjalanan ni Rasulullah gapo namo menunaikan amanah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Taala taruh amanah? Yang mana Allah Taala amanahkan amanah tu kepada Rasulullah, maka Rasulullah bawa amanah itulah. Tunai amanah Rasulullah 23 tahun sampai selesai dan berjaya amanah. Ini nak ayat kata amanah. Ini nak ayat kata amanah. Sebab tu kita dah hari ni, amanah ni kita kena reti seko-seko. Gapo kata amanah. Dia ingat kata kereta dan mau mari taruh mau kita je kata amanah. Kau tu buat amanah juga. Demo main kiring, kereta demo, motor demo ke rumah kita. Kita jangan dia khianat amanah orang mari taruh kita. Kerana berdosa. Kamu kena bertanggungjawab dengan amanah tu. Itu amanah mudah-mudah kita tengok. Amanah orang kiring kita. Ni amanah ni lebih besar lagi. Rasulullah Allah Ta'ala bagi amanah dia apa nama? Iaitu menyampaikan agama kepada umat-umat. Menyampaikan Islam kepada umat. Maka Nabi kita berjalan amanah Allah Ta'ala 23 tahun keseluruhannya. Ambil di Mekah dulu 13 tahun. Sambung pula Madinah 10 tahun. Habis amanah yang Allah Ta'ala amanah kepada dia. Setelah habis dah amanah, maka Allah Ta'ala pun akhirlah hayat dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuhan pun ambil Nabi kita dah. Panggil Nabi Muhammad klik dah. Bila habis dah amanah Nabi kita. Ini besar sekali amanah. Besar. Besar sekali amanah. Maka amanah ni terbahagi kepada dua. Amanah ni terbahagi kepada dua. Amanah yang Allah Ta'ala amanah ni ada dua gear.
ada dua bahagi ibu-ibu ayah-ayah. Sebab tu kita kena laksana, kena caknakan amanah. Apa caknak amanah? Caknak amanah ni kena ambil berat dengan amanah. Kena padu ke amanah. Kena cara ke amanah. Jangan letak sele-bele, jangan buat makarik dengan amanah. Kena utamakan amanah. Kena tengok amanah. Kena caknak amanah. Hani mana caknakan amanah. Di samping tu, ikhlas melaksanakan amanah. Maka amanah ni moci-moci ada dua besar-besar. Terbagi kepada dua kelompok besar-besar. Yang pertama amanah. Apa ni amanah Allah. Hukukul lati lillah. Bahasa Arab kata al-hukukul lati lillah. Ataupun hukukullah ala ibadih. Hak Allah Ta'ala dia amanahkan kepada puak kita. Tuhan turun amanah kepada kita. Maka gapo amanah Tuhan with kita. Di antaranya ialah ibadat-ibadat kita. Ibadat-ibadat kita. Itu amanah tu. Boleh tak kita tak semayang? Kita tak semayang boleh tak? Tak boleh. Wajib kita kena semayang. Boleh tak kita ni saat ini tak berzakat? Tak keluar zakat? Tak boleh. Boleh tak kita tak wahaji? Tak boleh bagi orang kuasa. Itu amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi aku wajib dah. Kita kena laksana. Itu amanah Allah kepada kita. Kepada amanah Allah kepada kita. Sebab tu tak boleh tinggal. Kita kena caknakan semaya kita. Kita kena caknakan zakat kita. Kita kena caknakan ibadat-ibadat kita semua. Itu dikatakan amanah. Itu apa panggil amanah yang kaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hamba dia. Ha tu. Kepada hamba dia. Sebab tu kalau kita tak tunai, kita disoalkan di akhirat esok. Kita disoalkan di akhirat esok. Tuhan akan tanya kita. Aku ya umur 90 tahun ke musmaya ke dak? Mu jaga ke dak amanah aku? Mu jaga ke dak amanah aku? Aku ya umur kemum di dunia itu mu kaya, mu keluar zakat ke tak? Hatu nak ya dia tanya. Salah itu. Hatu amanah Allah. Yang keduanya amanah yang Allah Ta'ala ada kaitan sesama kita. Amanah Allah Ta'ala dia amanah kepada kita sesama puak kita. Ah, hari ni hak teruk kita ni. Hak sani pun teruk juga dah. Sani tu semaya baik kita, ibadat kita. Kita kena jaga secomel-comelnya. Baca kena betul. Buat kena betul. Semaya baca dalam semaya kena betul. Semaya pun kena betul. Ada tamak ninoh, ada niat, ada cukup. Rukun dan syarat sempurna berlaku. Baru Allah Ta'ala terima. Bukan boleh buat ikut rok gitu dah semaya. Hati nak ayat tu amanah. Kena halusi benar. Kena caknakan amanah jadi amanah Allah Ta'ala. Yang kedua amanah yang Allah Ta'ala bui kita. Haa tu. Apa panggil hukuku. Hukukul lati linnas. Apa panggil al-hukukul lati linnas. Hak-hak yang bersangkut paut bagi manusia. Cuba kita tanya. Bining tu amanah siapa dia? Amanah yang Allah Ta'ala bui kepada tok lelaki. Suruh tok lelaki jaga bining mong, anak mong. Kalau kita guna tak betul bining kita, anak kita siap, kita ditanya di akhirat. Ini merupakan amanah yang Allah Ta'ala amanah kita. Hani, ayat. Haa, tu. Sebab tu dia antara ulama dia bila dosa besar di atas tu lelaki tiga kali
malah diwaji-waji. Tapi saya jatuh sikit malam. Oh, tidak nak dengar berhabis. Dalam nesta ni. Supaya tak pelik. Tiga kali hari ni hoksa ulama bila dosa besar. Bila dosa besar di hari ni. Bagi si suami. Gapa nama ya pertama. Kira amanah ni dibilai salah kita besar sekali di hari ni. Kadang-kadang kita tak terasa kata benda tu salah. Iaitu suami tak mengajarkan ilmu agama kepada isteri dan keluarga. Ni no ya amanah. Ni amanah Allah Ta'ala ni. Amanah Allah Ta'ala. Ulama waktu mesyak lah. Dosa tu laki tak mengajar bini, tak mengajar anak dengan ilmu agama. Hari ni mana? Tu laki dah mengajar. Cara tu laki nak mengajar. Bini mengajar tu laki. Klik tu. Nah. Bini tu mengajar tu laki. Tu nak ayat kata tu. So kata tu laki nak ajar bini. Sebab tu banyak mana hari ni. Bini-bini tak nak belajar ilmu agama. Lagi tu laki dah ke mana? Ingat itu adalah amanah Allah Ta'ala. Itu amanah Allah Ta'ala. Dia amanahkan kepada suami. Seorang suami yang akan nikah, yang terima nikah dapat tu imej hari tu. Mungkin mesti bertanggungjawab. Hani nak ya? Hani kita tak sedar. Sebab tu Nabi kata, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyati. Tiap-tiap seorang kamu ni sebagai tua. Ra'in mana suwe, gembala. Kalau lembu panggil gembala lembu, gembala kambing. Orang hero lembu tua tu. Mas'ulun ar-ra'iyyati, dia akan bertanggungjawab dengan anak rakyat dia. Kalau mung gembala lembu, lembu mung makan getah orang, mung kena bayar. Kalau kambing mung makan anak pucuk, anak nakal dia mung kena bayar kerana ra'in, mung gembala. Dimakia juga. Sebab tu lelaki bila bini buat salah, dia ikut. Kerana dia lah. Dia tak canuhkan amanah tu mengikut Allah Ta'ala amanahkan kepada dia. Hani ibu-ibu ayah-ayah. Waktu kita kena faham banyak benda ni. Kita dah hari ni kalau kecek tetap amanah, Allah banyak celerek wek habis. Celerek wek habis. No, ayat tu banyak. Tu yang pertama ulama bilang. Dosa besar bagi suami dia tak mengajarkan isteri dengan anak ilmu agama. Ha. Panak ngajar ko mano go popo. Padihoh delo delo. Bini duk tegah selari. Gairi lemarebu, marebu we munggo. Aku dengar benar marebu. Logi kata git betul juga wem aku malu. Wah ngam malu tu siapa mati. Ha tu no ya. Pandang aja bini. Oh tak nak kecek lah. Ha hani no ya. Ni kewajipan ni. Ni amanah yang pertama ulama bila. Dosa. Maksudnya dosa besar bagi suami. Yang kedua, apa nama yang kedua? Yang kedua dibilang kata amanah tak tunai juga. Tak canuhkan amanah. Tak ikhlaskan melaksanakan amanah tu gapa nama? Gapa nama? Iaitu suami serahkan pimpinan dalam rumah tangga kepada isteri. Ini pun nak dosa juga. Tok laki serah pipin ni dalam rumah tangga kepada bini. Pakai mung belakang lah mek mung. Mung akan jadi mung jatah, mung tina pun di mung belakang. Aku pakai teruk lek belakang lah. Hari ni tengok. Banyak dah hari tila ni. Lani orang tina dah jadi, dah jadi bos. Orang tina jadi, jadi pemimpin dalam rumah tangga. Hani no ya? Bining belakang, bining belakang.
Cerah pagi tu bunyi dah krok-krek, krok-krek, krok-krek bini. Apa tu? Dia gorgai nasi, nak witut lelaki makan. Tu lelaki mulut dah tengah ngur, subuh-subai bodak. Bini. Kain dua lagu, dia boleh mesej, dia bunyi gerung-gerung. Gerung-gerung, gerung-gerung, gerung-gerung. Ya bini, no, ya hijau dah. Matahari tak naik lagi dah. Tengok. Ha tu. Ha tu yang kedua nama ayat tu. Bah anak, ha anak tak kena kecek dah. Bining belako, bining belako. Kilik tegak weh, ke anak tegak weh. Ha. Tok laki tak ambil. Nak gorai, nak menyayu susah anak teriak. Nak tak talis, sebab kerih dah, selik kerih dah. Selik pinggir semua. Ha, cuba tengok. Bini belakang. Basuh kain pun bini, basuh pinggir pun bini, menanak pun bini, menyayu pun bini, goreng ikan pun bini, goreng telur pun bini, basuh kain baju pun bini. Atau ya, atak anak Allah pun bini, waktu bit serati lagu pun bini, minakit kerah pun bini. Bini habis. La ilaha illallah. Hal ini dikatakan serah pemimpin kepada isteri. Hari ini, ayat. Ha, hari ini banyak kedaklah masyarakat kita dah rindu. Ini ulama tengok. Hari ini panggil orang tak cana dalam amanah ni. Tak kena kata siapa dia yang bertanggungjawab benda ni. Siapa dia bos sebenar. Ha, siapa dia bos. Ha, hari ini, ayat. Dalam hadis Nabi beroyak. Warrajulu ra'in fi ahlihi. Hadis lain pula, warrajulu ra'in fi ahlihi. Orang jatahlah sebagai tua di dalam ahli keluarga. Siapa dia? Pupukrong dalam kerakua. Tu lelaki. Ni hak tu yang amanah ni. Tu lelaki amanah. Tu lelaki yang terima amanah taklah. Kena ngajar kau, kena cara kau, kena gapa kau. Tiba-tiba tu lelaki serah. Serah pemimpin ni kepada bini. Munggah ambil murah. Itulah bini nak ambil belakang. Matang pun bini. Hatta anak sekolah pun bini. Nanak gotuk laki pun bini. Basuh kain baju pun bini. Winasi beruk pun bini. Nah tengok. Lepas tu hidah pula. Hidah nasi pun bini. Bubuh nasi pun bining. Ujur bining tak suak, ya. Kau bining suak habis, jauh. Nanti berok sekarang, ya lah. Haa, hani nak oyak hari ni, ni, ya. Hani amanah nak oyak. Hani amanah. Allahu Akbar. Dalam Quran, tak kena kecek banyak ayat-ayat. Dalam suratul Nisa. Macam-macam, tu ada oyak. Dan dalam suratul Anfal, dalam suratul Mu'minun, tu ada cerita tentang amanah. Kita kena tunaikan amanah kepada hak dia. Tu no ya tu. Kena jaga, kena jaga. Hatu yang kedua. Yang kedua, yang kedua. Ulama bila. Dosa besar tu. Hei, para-para tu lelaki, wahai suami-suami semua. Dengarlah. Itu kesalahan besar sekali mutakcanakan amanah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kamu serahkan kerja itu kepada isterimu sedangkan mu yang bertanggungjawab. Sedangkan kamu tu bertanggungjawab. Hani no ayat tu. Yang ketiga gapo ulama bila dosa besar juga terhadap suami. Terhadap suami gapo nama? Iaitu suami tidak beri nafkah. Suami tak kerja. Tidak. Suami tak beri nafkah. Allah, kau ni nyata kau berat lagi. Kau ni kau cakir. Tu lelaki tak ada kerja ke apa? Mutus buah, buah miah, jembuh. Pergi sebelah dan ni kau buat jambu. Pergilah mana yang pergi masyarakat dia. Bawa semua. Tapi tak biasa boleh tutup sekali hebat lagi.
Nah. Hani noya. Papio motong. Pio kinjo bining blakolako. Hani dia entago noya to. Dia entago ulamo bila sani. Ni dosa besar tiga kango utama. Pasal apa tu boleh boleh salah tu? Pasal salah bunuh amanah Allah Ta'ala. Pasal salah bunuh amanah Allah Ta'ala. Lepas tu kalau masalah didik ke, habis. Tak nak kecek dah. Tak kena kecek dah. Hari ni, Allahu Akbar. Hari ni, ya. Ni paling nyata sekali hari ni. Tengok ni, malam ni. Malam ni, malam ni. Ni, serial. Secara apa ni? Siaran langsung malam ni, gitu ni. Saya talk shoot. Live shoot. Tengok kau ibu belakang bapak dan mana. Tak ni. Pandang ngajar bini kau mana? Bini kelem ngajar. Hey, wemu mai di sini, wemu di sini. Nih, aku hidayah siap ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar wemu. Tiga kali kau bapak suruh ya. Hey, muni tak ada arti sungguh. Musuh aku belakang, pakai beruk aku juga. Ah, bini kena kelem ngajar weh. Ini kesilapan besar ni. Hari kali nak kece-cete amanu. Sebab tu Rasulullah dia nunaikan amanah, jadi amanah kepada Allah Ta'ala 23 tahun. Apa amanah Allah Ta'ala yang turun kepada Nabi kita? Sapakan risalah kepada umat. Risalah kepada umat. Walaqad ba'asna fi kulli ummati rasula. Tuhan kata dalam Al-Quran. Walaqad ba'asna fi kulli ummati rasula. Sesungguhnya Allah Ta'ala bakit. Fi kulli ummatin, pada tiap-tiap umat. Umat nak umat Nabi Nuh jadi rasul. Umat Nabi Ibrahim jadi rasul. Umat Nuh apa ni umat Musa jadi rasul. Umat Isa jadi rasul. Umat Muhammad jadi rasul. Tiap-tiap semai ada rasul belaka. Tuhan utuh rasul belaka. Tuhan royak sendiri dah. Tiap-tiap umat ada rasul belaka. Rasul lah yang menyampaikan risalah kepada umat. Tidak kita nak tahu mana. Kita nak tahu mana kata semaya peseng mana Tuhan nak. Nak tahu mana kata poso yang Tuhan nak besar mana? Poso lagu mana? Poso jenis makan air, isak rokok, boleh ke kena? Kita tak tahu hak sebenar. Malaikat Rasul lah orang menyampai kepada kita. Itu amanah yang diamanahkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasul. So, siapa benda tu kepada kita? Hantu. Tidak kita nak tahu mana. Kita nak semayang lagu mana? Zuhur. Nak semayang baca gapur rakaat lagu mana? Tak tahu sikit hamba kita. Maka amanah jadi amanah kepada Rasulullah oleh Allah Ta'ala kepada Rasul, dia menyampai kepada kita. Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Musmayalah umatku eh para sahabat, sebagaimana mu tengok aku semayal. Sebagaimana mu tengok aku semayal. Hatta Nabi, sebab tu Nabi ni contoh dan tauladan. Ia nak menyampaikan amanah kepada kita ni. Amanah Tuhan suruh siapa? Kalulah Allah Ta'ala bui hukum kepada Nabi saja untuk diri dia. Orang tak panggil Rasul, orang tak panggil Nabi. Orang panggil Nabi saja untuk diri dia. Kalau suruh siapa ke umat tu, orang panggil Rasulullah. Aduh. Jadi bila suruh siapa ke umat? Jadi Tuhan suruh Nabi kita siapa? Tu amanah Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad suruh siapa? Sebab tu dia siapa kita? Sebab tu dia siapa kita? Agak ni mampuh ni speaker ni. Hatu Allah Ta'ala amanahkan kepada Nabi Muhammad. Walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut.
Tuhan utuh Nabi ni ke alam dunia ni kerja dia dua perkara. Kerja dia tu dua perkara. Yang pertama, ani'budullah. Ani'budullah. Apa ani'budullah? Ajak orang sembah Allah. Hatu kita panggil tu berdakwah. Nabi berdakwah. Ajak orang sembah Allah. Pasal apa ajak orang sembah Allah? Ketika tu manusia kufur. Di kawasan Mekah penuh dengan kekufuran. Orang masuk jahiliah. Orang tak tahu apa nama, tak kenal Allah. Orang tak beribadah kepada Ta'ala. Maka Tuhan kata, ani'budullah. Rasul yang Allah Ta'ala utuh itu kerja dia, ajak orang semua Allah. Sebab tu Nabi kita berdakwah. Dakwah tu apa ni? Menyampaikan amanah. Menyampaikan amanah itu dikatakan dakwah. Apa tu Nabi kita berdakwah? Dakwah tu ajak orang semua Allah. Kalau tak sembah, dia ajak sembah. Berapa tahun? Di Mekah, 13 tahun di Mekah. 13 tahun. Nak boleh sore-sore bukan mudah. Ni tahun mula-mula Nabi berdakwah baru boleh 40 orang. Ni tahun boleh 40 orang. Cuba tengok Nabi sampaikan amanah Allah Ta'ala. Suruh, suruh. Muhammad mengajaklah orang semua Allah. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kamu yang menciptakan kamu. Sembah Allah. Allah lah buatmu wahai manusia. Nabi baca ayat-ayat Al-Quran kepada musyrikin-musyrikin Mekah. Demi menyampaikan amanah yang Allah Ta'ala amanah. Sebab tu Nabi tak boleh duduk setinggung. Sebab tu Nabi kerja dia tak ada berhenti gadu. 13 tahun di Mekah, Nabi tak pernah rehat. Tak pernah pakon. Nabi kata, masuk rumah ni, tubik rumah ni. Masuk rumah ni, tubik rumah ni. Kerana nak menyebarkan kebenaran di Mekah. Ini noya. Itu amanah. Sebab tu Nabi tak ada kira dah. Sebab tu akhir sekali orang nak kerakak, orang nak bunuh. Abu Jahal, hamak Nabi, likung Nabi. Nak bunuh Nabi Muhammad. Nabi kita tak herah. Sebelum pada tu berapa kali Abu Jahal bawa romongi dia. Pergi jumpa dengan Abu Talib. Suruh Abu Talib lari Muhammad. Beradulah ajak umat-umatku ni. Beradulah ajak orang-orangku di kawasan Mekah ni. Untuk beragama dia. Tapi Nabi kita, wallahi, wallahi. Nabi kita bersumpah. Bila Abu Talib royak kata Abu Jahal mari lari. Sehingga tawarai Abu Jahal kepada Nabi kita besar-besar sekali. Kalau Nabi Muhammad nak orang Tino comel, dia pun nak pilih orang Tino dalam kau comel-comel nak jadi bining di Muhammad berlaku. Itu tawarai Abu Jahal. Kalau Muhammad nak jadi ketua, aku nak tok dia jadi pertahan. Kalau Muhammad nak duit bitih, aku nak hiburkan mah-mah yang ada dalam kau, aku nak uikan Nabi Muhammad. Asalkan beradu dakwah sudah. Ni tawarai musyrikin kau. Tapi Nabi tak hera, Nabi sentiasa menunaikan amanah Allah Ta'ala. Nabi tak terima. Sehingga Nabi kata, wallahi, wallahi, demi Allah tu. Kalau Abu Jahal nak bui bulat, nak bui matahari sebelah balik kaniku. Nak letak matahari di tangan kaniku, nak bui matahari katku. Lek diri nak bui bulat katku. Wallahi, aku tak akan beradukan amanah Allah Ta'ala. Tu Nabi bersumpah. Nabi tak beradu. Kerana ini amanah. Hadu tegasnya Rasulullah. Ha, tegasnya Rasulullah. Kerahnya pendiri Rasulullah terhadap amanah. Jadi amanah. Kita hari ini, Allah lembek, lembek, lembek. Lembek sungguh-sungguh kita hari ini. Kita tengok. Umat di hari ini. Ha.
seolah-olah tak tahu ke mana arah yang nak menuju. Hari ini, tak tahu arah ke mana. Bila bening, bila belaki dah tegak, weh, ha. Di segi agama dorayak ni, segi dunia tak ada wasah. Kerja boleh pitih, beli kereta, wak umum besar. Tapi di segi agama tak tahu ke arah mana. Tak tahu ke arah mana. Ada sengah-sengah baru nak belajar semayak. Kaya lama dah. Tapi baru nak padu agama. Ada sengah terhadap paling lagi dah ralik. Kau kerabi, kau fukik lagi. Rambut capur dah hubar banyak pada hitam dah. Kadang-kadang tengok dia pakai seluar jin cari pada lucu lagi. Tak ada masuk masjid lagi. Ha, tengok. Tak tahu ke arah mana hari ini. Hari ini nak ayah tu. Ada sengah-sengah tu lah. Bini banyak tahu dah. Anak pak dah. Kena duk balas tak uti radu lagi. Tahu nak kapa. Duk rubuk kapa tahu. Kek bunyi tapak. Kek bunyi menyepak. Tak tahu tengah apa nama. Hanya panggil hidup tak tahu halau ke mana. Tak tahu arah ke mana yang nak bawa keluarga amanah yang tu happy tak nak tengok. Bahkan tak nak ada dulu lagi dah. Anak jadi duduk di hutan. Anak hamak pok nak takik. Lari pok dia kecil kepala-kepala. Ha, tu nak ya tu. Macam-macam jadi. Jadi jadi bubur, jadi semua pilih cinta. Ha, ni nak ya hari ni. Kenapa tu? Kerana kita tak tunai amanah ta'ala. Bahkan kita tak tahu dulu lagi amanah. Tak tahu. Bining nak bining tapi tak tahu kewajiban apa. Tuan lelaki tak tahu kata berapa kalau hak dia nak menjaga bining. Tak tahu dah. Tak tahu. Bining pun tak tahu juga. Berapa kalau bining kena buat untuk lelaki. Pakat dia, itulah. Pasal tu rasa sedap-sedap sikit, akan dinundalah. Pasal dah mak, malu baik mandi. Mandi pun niat gitulah gagal-gagal dia. Nawa itu sembago ambil. Ambil timba gitu lagu. Ya tak? Ah, dia mau ajar lagu tu niat mandi mandi wajib. No ya, tak henti. Tak henti, no ya. Paya bini. Ya bini kan dia jatuh. Ya henti dah. Tak henti dah. Besu dah. Tak ada sungguh lipat. Besubuh tak ada buah as-salatu khairu. Tak ada buah mana tak tahu. As-salatu khairu minan nam. Banyak. Lepas tak tahu tanggungjawab. Tapi Imam Ghazali kata, orang jatuh dia nak bini kena tahu lima perkara. Lima perkara. Kerana ini amanah. Satu dia kena pada apa? Makan minum bini. Makan minum bini, isteri apa ni, anak-anak. Wajib di atas kepala tu lelaki. Tu lelaki kena tanggungjawab. Makan minum bini. Ninda berah tak ada sepak bini. Lah, awak cita kepala meng. Ha. Icak tak ada lah tanpa bini. Bapak putih habis lah. Dia menyupuh ke bini. Ha, meng. Ha, dia tak tahu. Ya, buku tak putih tak tahu ni. Buku nimo dia pakai menapa ada jet spring bini. Ha, tengok. Hatu Imam Ghazali kata, makan minum bini, wajib tu lelaki. Yang kedua, apa nama? Yang kedua, alat-alat kegunaan dalam rumah, wajib tu lelaki juga. Apa tu? Ubat gigi, beruh gigi, campu, sabun mandi. Hatu nak ya. Dua. Ha, ya. Yang ketiga, apa nama? Ubat. Hubak kena ada dalam rumah. Wajib satu lelaki kena ada. Farah kau ke apa nama. Kau tiga jenis. Kena taruh dalam tu. Hubak tu. Air garis debu ke. Kau tiga jabik. Wajib satu lelaki. Ada ya. Kena tahu tu. Ni tak tahu. Tak tahu. Kata, tak tahu tu lelaki tu wajib gapo. Kena jaga. Simbol habis. Dia kata nanok tu wajib dah bini. Bini tak nanaknya tapat haulah bekok cobok. Di waktu Imam mengadu tu Imam dekat lah tu Imam tiak serebeh bini. Buat itu lelaki tak reti jahil.
Ada lah ya. Bini duk nyayu, duk nyayu, duk nanuk basuh baju, gosok baju. Atak anak kau semua tu hantu laki belakang. Ha, ni amanah. Hantu laki belakang. Sebab tu kalau bini tak tolong katik hantu laki setengah-setengah pakai gila hantu laki. Apa jamin gitu? Kalau bini tak tolong. Ya asah bini duk saja ya bini. Tu apa baca gerai asah ni. Bini duk di rumah nanti layak tu laki ya. Nanti mani sisi rambut bedak-bedak pakai seksi-seksi. Tu ya bini. Lepas tu kak. Jangan. Kiki kuku jomit. Bedak. Tip-tip-tip. Dua yang nak lihat mata aduh. Pengakaman. Ha, tu bini lah kutu ya. Buat tu lelaki klik je tu. Petangga lah. Wem klik dah. Ambil bersama tau tugas. Tugas tangan tu lelaki sebelah. Nyo naik dah. Duh dah dengan duk wem. Lepas tu nak ke gampo wem eh. Nak air panah ke sejuk. Ha tu bini tu. Kerja bini tu. Tu kerja bini. Kecil kena lembut. Ngantuk lelaki. Jangan buat masa muka. Dosa. Ha tu. Nanuk dah. Nyayuk dah. Kena tu lelaki belakang tu. Mahai anak tu lelaki. Mandi anak tu lelaki. Menanuk butuk lelaki. Menyayu butuk lelaki. Motong butuk lelaki. Mampuh lah tu lelaki. Hening nak ayah jauh. Kena kira sungguh. Kena bahagi sungguh kerja eh. Tak ada bini. Tapi bini saat itu dia tolong tu lelaki semua tu. Berapa kira tu lelaki tolong? Berapa kira isteri tolong si suami dia? Banyak. Cuci kain. Masuk makan ni. Masuk makan ni berapa kira? Masuk makan sini. Dengan nasi. Nah, dengan sayur. Dengan gula. Dengan goreng tu goreng ni lagi. Dengan ulai, dengan budu, dengan sambal. Allahu Akbar. Bini belakang saya dah. Ah, cuci kain pula, kain anak, kain tu lelaki, kain dia sendiri. Sudah cuci dah disidar pula, dijemur pula. Tu. Mahai anak lagi. Tu. Kau tu lelaki belakang tu. Sebab tu bini dia jaga semua dalam rumah ni. Palau besar nanti tu. Ni nak ya, palau besar. Tu hak dia mau duk hijau hari-hari tu. Nak ya. Nak ya with how with the tino eh. Hak duk hijau tu. Hak duk basuh kain tu. Hak duk basuh maku pinggir dalam sing semua tu. Dok palo, palo, palo bagi dia. Palo, palo. Kena tahu palo. Ha tu nak ya. Ha, kena tolong tu lelaki tu. Tapi tu lelaki sedak kelajak. Hingga tak apa tak ada wang. Kapo. We bini lelaki. Pakar negeri ni ku suruh kamu lah eh bini tu. Bini mereka. Bini mereka. Hani no ayat tak aman usah sekali. Usah. Sebab tu Nabi tawak abai-abai. Dengan amanah jadi amanah ke Allah. Nabi tak buat main-main dengan amanah. Nabi kita sungguh. Sungguh dengan amanah. Nak menyampaikan ni 23 tahun. Tak boleh duduk Mekah dah 13 tahun dah kena hijrah. Hijrah hidup di Madinah pula. Hijrah amanah pula sana. Sehingga tahun ke tak di Madinah. 8 tahun. Nabi duduk 10 tahun. Nabi duduk di Madinah 10 tahun. Tapi 8 tahun duduk di Madinah tahu dah. 83 kali perang. 83 kali peperangi Rasulullah. Kerana seteru-seteru Rasulullah serai mari di Madinah. Hani dah ya, orang tak puas hati dengan Nabi kita, dia serai mari di Madinah pula. Serai mari. Abu Jahal belum dia mampus, dia serai mari. Lepas Abu Jahal mari pula, semua dari catatan sejarah semua tu, kecil besar 83 kali peperangi. Ni masa Madinah 10 tahun. 8 tahun awal maya tu. Lepas 8 tahun tu lah. Nabi tahun yang kelapai pergi buka Mekah. Barulah habis teru. Tak ada dah.
orang masuk Islam bidah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Tutungnya idza jaa untuk menotis yang bahawasanya tak lama lagi akan buka Mekah. Maka tahun yang kelapan Nabi kita buka Mekah baru habis, tak ada sore pun. Tak ada sore jadi kafir, masuk Islam ability. Satu tahun kelapan buka Mekah. Inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahumma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Hani ibu-ibu nak ayat amanah yang besar sekali. Sebab tu hari ni kena faham. Maka nak faham amanah ni, dia kena melalui kursus-kursus. Siapa dia nak kursus? Tutup imej, tutup guru, orang pandai-pandai. Kena kerusuhkan ahli-ahli kampung baru tahu. Sekadar kita kerusuh nak bini hak majlis raya, tak ada. Hak majlis duk kerusuh di majlis tu. Hak majlis duk kerusuh majlis tu sebab nak ambil syadah kerusuh nak bini, tak ada. Kena lebih pada tu lagi. Kena susung lagi. Kena rapi lagi. Barulah kita faham bahagia apa ni wanita orang tino nak lelaki kena kerusuh juga, kena lebih pada tu lagi. Yang sebenarnya kita kena kerusuh lebih lagi. Siapa dia yang tanggungjawab? Orang panggil apa ni pemimpin kena tanggungjawab. Pemimpin tanggungjawab. Pemimpin agama kena tanggungjawab. Kena faham hak jatuh nak bini munajat nak bini. Mungkin ngerti berapa perkara dalam rumah tangga. Hak tina pun nak berlaki. Mungkin ngerti berapa perkara dalam rumah tangga. Apa kewajibanmu? Oh, banyak. Cuma tu setengah-setengah ulama dia bila. Kesilapan isteri, dosa besar isteri 10 perkara. 10 perkara ulama bila. Orang tina salah. Orang tino berdosa, orang tino berdokot, orang tino apa ni berdosa, dirakuh kepada si suami, 10 perkara yang sangat baik. Pak benda ni orang tino tak tahu. Tak tahu. Ha. Hak jatuh pula si suami, 15 perkara si suami kena tahu, dirakuh kepada si isteri. Kesilapan suami melakukan amanah kepada isteri. 15 kali dosa suami. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Hani patut kena. Patut kita kena. Wirti benda ni. Kena kerusuh benda ni kepada muda-mudi kita di hari ni. Generasi-generasi yang baru ni. Anak berumah tangga ni. Baru tak jadi masalah. Hari ni tak tahu. Hak tina pula. Pihak puan pula tak tahu garis dia setara mana. Batas dia tak tahu. Hak jatuh pun dimakian juga. Pihak lelaki tak tahu garis dia setara mana. Basah batas dia setakat mana tak tahu. Hak dia, dia kata hak bini. Hak bini dia kata hak dia pakai dejah. Sinilah celaru di dalam rumah tangga. Bila celaru dari rumah tangga, menimbulkan fitnah macam-macam wajib-wajib. Timur fitnah macam-macam. Sebab tu hari ni kalau kita nilai. Kalau kita nilai secara rasmi, nak ayah kata. Oh, banyak sekali hari ni. Orang nikah mudah hari ni, tapi cerah pun mudah. Cerah mudah. Banyaklah hari ni nak ayat tu. Satu kaum wanita ni perik dengan orang jatuh. Banyak. Orang tina hak kena cerah dah. Orang tanya nak berlaki dia tak sedar. Pada sekarang ni dah baburi tak sedar apa. Agena nampak muda lagi tak sedar berlaki ke. Nampak muda lagi tak sedar berlaki. Oh, kalau tu tua dah nak sabar. Tak sedar baburi. Agena kau tak si tanya-tanya kita kena perik. Agena perik. Allah, babawi dulu kita
Supa gundid. Supa gede katung di kaimoi. Ha tu. Allah dulu gak apa-apa we. Ha. Salah itu sikit ya. Suhat tak nak sekolah ya pain suti. Ha. Hari tu kita gerak dia pukul 10 tak bangun lagi kita gerak. Oh, gerak pun ada peda pergi gerak saja dak. Dia tak gerak tak bisa gerak dia. Pukul 12 ni kita gerak je tidur kat nak subuh dah. Pasti tak ada kerja dak kita belakang anak kita. Patut itu gerak. Gerak tu dia takut bewok pakai hijau. Makan apa kalau kita bergerak dia? Dia tidur sedap-sedap. Ah, tengok. Lepas tu, Allah, tu jek sama, jek tak nak cek apa. Jadi perik orang Tino tu ya. Kena wahuduh di tu lelaki. Siapa perik setengah. Siapa setengah kena perik-perik. Tak si, tak si. Ada setengah tu lagu mana? Bapa weh, kalau cerah, kalau dia cerah kita bapa, ingat apa ni? Apa nak ajak bapa ni? Nak makan kambing. Ada juga nazar nak makan kambing. Teruk tu lanjut. Hani, nak cerah tak boleh cerah dari tangga demo. Tapi duduk dalam air mata, air hidung, air hingung. Ni noya kata banyak sekali kejahilan kita hari ini. Hani noya ada. Sebab tu hari ni amanah, jadi amanah oleh Ta'ala ni. Banyak sekali kita tak tahu. Tak pandai kita nak laksana. Tak pandai kita tak tahu. Benda ni hak siapa dia, benda tak tahu. Lepas tu kokit tak tahu. Kita duduk dalam rumah tangga tak tahu. Ha, bila tak tahu itulah. Apa lagi? Bawa fitnah timbul dalam rumah tangga. Maka situ tak akan jadi. Mawaddatan warahmah. Tak berkasih-kasih sayang. Sedangkan Tuhan raya dah. Tuhan kata. Waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Hak nikah tu Tuhan kata. Aku jadi di antara kamu yang kahwin. Dua orang tu tu. Mawaddatan warahmah, berkasih-kasih saya. Dah mu nikah dah, jangan hidup balah lah. Muduk molek, kasih saya ni duk menapa. Menapa siku ke apa dekat weh. Mula-mula ya. Mula nikah tu ke tak apalah, muka baru. Malunglah benda baru. Nah, kalau mari-mari baru, kalau lembek-lembek baru, kalau kati-kati lambu baru, kalau mutu-mutu baru. Boh, boleh anak dua tegak weh, melajek dah lah. Salah sikit pun jerkah. Bini terkejut sampai terketuk bini. Ah, dia jerkah tu lah, bisawa dia. Allah, salah terlupa bersama tak. Dia jek lah getah. Rebah bini tak berdi, pecah berdi tak. Mak tak mata begitu. Ah, cuba tengok. Mari dah lah. Dulu tak apa. Mula-mula kan tak habis lagi I love you. Mula-mula tak apa lah. I love you. My darling. Orang gendong kena boleh nikah tu berapa kali metah. Ah, tu nak ayat berapa kali metah. Nak sungguh. Bini gorek telur hangi pun tak apa. Telah kita sedap bening. Baik hari-hari ni pasal bangun. Yang ada lelaki mula-mula. Kasih lah. Tak kira. Ah, tengok ayat je. Bini pun ada pedah pun tak apa. Baik beri. Bunyi hingung sosan. Nak ayat tak apa belakang. Bini buat kau nama pun. Oh, tidur malam tak ada apa. Oh, anak tiga, anak empat, la ilaha illallah. Bini pun tak nak cara dah, tubuh. Panayak bika, tak belakang. Tak ada, kata nak gonyoh, nak pucuk gelengeng, katika. Tak. Lebih-lebih lagi, hang jebak, hang tua. Allah, patut lelaki tu. patut noya tu. Tanya, memang tak ada mandi, tak ada. Allah, kenapa muda kokok rupuk yang ada ni dia? Ah, tengok. Dia mari belakang dah. Dia habis dah. Dia tak? Kalau kain kita beli habis sogo dah.
Ah, dah habis sogok tu nak cari dah tu. Atau nak ajak kata hidup pak kita. Pucuk ke apa nama ni? Pucuk kehilangan amanah yang diamanah kepada Allah Taala. Kita tak reti, tak tahu amanah. Tak tahu kata besar setara mana, setara mana. Tanggungjawab setara mana. Sebab tu kita utama mula. Dalil mana dalil? Dalil tu mana kita tengok? Dalil anak kita. Kadang-kadang kita tengok anak kita ni dia. Tak pergi sekolah tadika tak apa. Weh tak segi weh. Belah lah segi berdeh. Main dia malah. Tapi kalau kolos ye tak boleh. Tak boleh kolos ye. Nyong kodeh, nyong pinyak. Tadika tak apa. Anak ya. Kita tak kerti dah. Kita tak kerti dah situ lah. Sedekat ulama kata dah. Nah. Kewajipan si suami kena ajar bini dengan anak. Ajar apa? Ajar ilmu agama. Dahkah kita pergi tadika? Tak kena ajar dah kita. Guru tadika ada dah. Tapi dah juga. Kita buat belakang juga tadika pun. Tak ada gitu juga. Tak sungguh mana juga. Bukan nak pergi tadika lah. Lima kau ya. Mek hati lima kau adalah tadika ni. Lagi kalau sialah, 30. 20 tak sikit habak. Nak 30, nak 30. Tadi kali muka. Handing kita tengok. Anak kiri dah kita. Apa? Handing ayah-ayah ini. Ini kefasyalan kita. Ini tak jaya kita di hari ini di antara. Apalagi tak tunai amanah. Sebetul-betulnya jadi amanah kepada Allah Taala. Banyak-banyak nak kira banyak-banyak. Ha, banyak. Hani nak ayat ibu punya. Sebab tu Tuhan nak cerita di dalam Quran ni banyak. Ayat-ayat tentang amanah ni banyak sekali. Nabi pun nak cerita. Nabi pun nak cerita dalam hadis dia macam-macam hadis. Macam-macam hadis riwayat banyak. Di antara ayat Al-Quran tu hendak cerita dalam surah An-Nisa. Tuhan kata innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana samian basira. Ni Tuhan kata tetap amanah. Tuhan suruh kita ni tunaikan amanah. Tu'addu Tuhan kata, antu addul amanati ila ahliha. Tuhan suruh kita ditunaikan amanah kepada tua dia, kepada ahli dia. Kalau hasaku bau dengan isteri, mungkin tunaikan amanah terhadap isteri kamu dan anak-anak kamu. Gapo amanah Tuhan suruh? Tuhan suruh mengajar bini mu. Mungkin ajar lah. Oh, tak pandai. Babu weh nak ajar. Eh, musuh bini mu pergi ngaji. Kamu tak pandai najah suruh bini mu pergi ngaji. Mana waktu itu guru dah ngajar masjid mana, balasoh mana. Tidak juga. Tak laku-laku. Hani nak ayat atas hari ini. Jadi duk. Pada waktu apa tu? Nanti kiu mati. Nanti kiu mati. Tak pergi ngaji kahwin? Tak ada. Ada buat gapo? Tak ada buat apa. Pada buat apa tu? Tak ada buat gapo. Haa, tak panggil kiyu mati. Dia nanti malikil mau mari. Dia cakap, tak serami. Sakak. Puting setambung dah. Apa kali nak, dia beli bakar sekali. Dah wakak sekali. Lah, ngaji dah. Terlaki pun dah. Bining sama telah dah. Dah kemah hengguk di tembak tu. Haa. Oh, banyak. Banyak kita kena patenah hari ini. Kita kena patenah, kena proseskan hari ini banyak sekali. Ini di segi amanah. Amanah ni banyak kali ini. Sebab tu Nabi kita, noyak tu, buku amanah. Bimeh dia takut dia salah dengan Allah Ta'ala. Tuhan marah. Bila tak sampai amanah kepada umat dia marah. Sebab tu Nabi kita, sifat Rasulullahnya, apa nama? Sidik amanah tabligh fatona. Tidak.
Ha, dia tak menyusup Nabi kita. Nabi kita menyampai, dia tak susup Nabi kita. Satu nak ayat dan Nabi kita. Ha, Nabi kita benar. Nabi kita beramanah. Nabi kita beleng menyampai. Nabi kita ni cidik fatonah. Tu Nabi kita sifat dia. Cidik amanah tak boleh dalam raya. Karena Allah Taala amanah dia ni. Tapi tu Nabi royak. Sehingga Nabi kata Tuhan tak sini royak kita. Ya tak royak. Tuhan tahu royak kita. Nabi tu tak royak. Satu kali Nabi kata kan. Satu kali Nabi kita duduk menangis di dalam masjid Madinah. Nabi kita duduk nunduk titik air mata tak duduk menangis. Sobat mari cuik ya Rasulullah. Siapakah menyakitimu ya Rasulullah? Akulah penebuhmu ya Rasulullah. Boyak aku ya, siapa dia? Siapa dia khinamu? Siapa dia menyakitimu ya Rasulullah? Boyak aku penebuhmu ya Rasulullah. Nabi kata, dok, tak ada siapa dia. Hatu muda teriak, apa ya Rasulullah? Kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Apa mau teriak, apa ya Rasulullah? Mau menangis apa? Nabi beroyak. Nabi kata, lau ta'lamu nama a'lamu laduhiktum qalilan walabakaitum kathira. Tu Nabi kata pada sahabat. Lau ta'lamu nama a'lamu. Kalau mu tahu yang mana Allah Ta'ala wi tahu ke aku. Jadi kalau mu tahu, aku tahu. La duhiktum qalilan wala bagaitum kathira. Nascaya hari-hari mu suka sikit ya. Nascaya mu menangis sepanjang hari. Tapi tak ada Allah mu tak tahu, aku tahu. Tuhan we tahu ke aku tak sewi siapa kemung. Habis tu aku tak royak kemung. Kalau mu tahu, aku tahu. Mu duduk hari-hari mu teriak lah banyak. Mu suka sikit je. Bimanya Nabi royak. Hanya yang ada Nabi kita jaga amanah semua. Jaga amanah semua. Ha, sebab tu di hari ni pakcik-makcik nak royak tak ada dah kita. Kita hidup hari-hari ni pandai cukup lah. Lebih-lebih lagi kena berdapin diri kita dengan Allah Ta'ala. Tengok musibah yang melanda kita. Musibah yang melanda kita di hari ni tengok apa namun. Berapa puluh tahun tak pernah berlaku orang tua kata ni. Di rumah hamba orang tua kata ni 25 tahun dah aku ni. Tak pernah ada lagi banjir macam tahun ni. Tahun dulu sekali panggil boh banjir air merah tu. Panggil boh air merah tu suara dulu. Tu yang paling baru berlaku pula. Tu nak ayat kata, ini tanda-tanda Allah Ta'ala notice kepada kita. Allah Ta'ala bui tanbihut. Bui kesedaran kepada kita. Suruh kita ni kejakkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita tengok orang kita sendiri bila kena bala, kena kapok. Duduk semacam orang gila dah. Orang kita tak sedar diri. Bila air mari tepi, wii, kecil kali pun. Supaya tak sedar diri dah. Tengok orang kita terlupa. Ni belum kiamat lagi, nak ya. Belum kiamat lagi, nak ya tu. Orang kita jauh dengan Allah Ta'ala. Nabi royak dah ke dalam hadis dia. Siapa dia bermasalah, sujudlah dua rakaat. Sujud dua rakaat. Jangan duduk tepik, kosir, melaung, tosir, jangan. Tu Nabi besar. Suruh semaya hajat dua rakaat, minta Tuhan gitu. Minta Tuhan dulu. Ya Allah, Tuhanku. Macam mana air naik ni, ya Allah. Jagalah aku dan keluarga aku, ya Allah. Rumah aku ni, ya Allah. Kereta aku ni, ya Allah. Kita kena minta dulu. Sebab tu hari ni kita kurang benar. Kita kurang benar semaya hajat. Orang dulu dia semaya seumur. Setahun dua tiga kali orang yang main dulu.
Dia buat perhimpun ni di Masjid Yusmaya Hijab. Ambo ingat lagi dulu-dulu. Waktu malam dia buat di pasir pekong. Kok jalan-jalan. Hamba hiblih penyakit-penyakit jamai dulu. Ya zal jalal wal ikram. Ya zal jalal. Ambil pasir pekong. Kok soy-soy mana hamba lah. Jamai dulu. Takut penyakit. Penyakit merabak dulu. Penyakit merebak je dulu. Noya termakit macam-macam. Dulu noya tak orang tua dulu. Hamba hatu setel dekat kapuk. Baca ayat Quran di pasir tu. Hambu, hambu, hambu malak. Berai, berai, berai. Haa tu, noya tu. Baca ya zal jalali wal ikram. Ya zal jalali wal ikram. Baca ayat kursi kepada mu. Jambil dulu. Tu keselamatan. Kita ni tak ada. Kita ni tak ada. Pemimpin tak ada leroyak. Tak ada kata, kita satu tabung kita ni kita semayah hajak sekali weh. Pakat tubik belakang. Nainam hok botol ke. Nainam hok tu ime ke. Tak ada kira lah. Hok tu nebek, hok tu kemenek, hok biar ke. Panggil kita pakat semayah hajak jama'i. Demo wak oboto, demo oboto. Semua tiga wilayah ni pakat semayah hajak belakang. Ada tu Allah Ta'ala nak terima doa siapa dia. Serama-rama tu. Minta tolak balok, minta rahmat mari. Hani nak ya. Hani nak ya tu. Sebab tu cek dah tu, dia balok mari tu cek dah tu. Dosa-dosa banyak yang hamba Allah Ta'ala laku. Dosa kita ni banyak. Yang mana kita buat dosa, tak sedar kata kita buat dosa. Bukan kita hidup dalam dosa. Dosa jadi tamanda bagi kita. Dosa jadi prapeni kita. Dosa jadi apa? Jadi labuk bagi kita dosa. Tak ada masa takut dosa. Orang yang mati pun tak takut mati. Dosa tak apa, kita tobat. Haa, tengok. Ni nak panggil pucuk. Ni kita tak jumpa dengan besar lagi kita. Di sekolah ni, tengok di Jepun macam mana dah. Hak mati dah, maring-maring kemarin. Ni puluh orang lebih dah mati. Gepo bombing di Jepun. Hatu nak ajak kata tu. Kita dah sedap lagi ni. Dia makan nasi nambah lagi kita ni. Ha, dia makan ngawah petah, cicah budu lagi. Hani kita sedap-sedap ingat molek. Hani. Ni tentera Allah Ta'ala. Bila Tuhan hantam lagi tak kira. Dulu itu tsunami dah. Dan tsunami, tsunami yang baru ni. Berapa puluh ribu, berapa ratus ribu mati saja. Seluruh tsunami ni ayat tu. Hari kesedaran Tuhan ni kita pakat sedar. Pakat ledur belakang. Kita kena kembali ke pakat jalan. Kita kena klik kepada asal. Kita kena klik kepada kebajikan. Kita kena klik kepada amal-amal soleh. Kita rapatlah diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ah, sudah. Hadirin ibu-ibu, ayah-ayah, apa rasa? Malam ni cukuplah bagi amanya. Tetap amanah yang Allah Ta'ala amanah kita kena ingat molek. Kaum ibu berbaik, kaum bapak berbaik. Kita nak cari natu bertengok molek, we kena dengan Islam. Nah, kita nak cari natu di makia juga. Cari tengoklah apa panggil amanah. Anak kita, anak tino kita ni, kita nak cari jodoh ke dia ni, supaya kita nak serah amanah kita ke orang. Supaya kita ada duit 200 ribu, nak letak mah biar jadi selamat sekali. Kalau tak selamat habis duit kita 200 ribu. Tidak kata dia, tidak kata cukup bintik kita. Ha, sebab tu nak kata anak tino kita ni ibarat kata amanah yang kita nak kirim kepada orang. Kalulah tu lelaki tak boleh kita geletak anak kita, maka bunuh habis anak kita. Jani habis anak kita. Bunuh kenuh habis licik. Dia mahu tahu anak dia mahu dulu warok lah, nak tengok tak boleh. Katuk muka, pakai nikah, warok. Bawa kita pergi nikah dengan jatah tak comel, pakai seluar jing ketak.
Temu di hajai tak kena kata anak dia tu. La ilaha illallah. Bakal seluar ketak dah. Dulu kata mata nak tengok tak boleh. Ha, dia kita kirim kepada tuwek amanuh. Tu tak amanuh. Punuh habis dah. Hani nak ayat dah. Kita nak cari, kita nak cari jodoh anak tina kita. Tengok lo kita nak kirim siapa dia. Hak jatuh tu cak ke apa? Cak boyo ke? Cak mata kain. Haa, tu nak ayat. Hani nak ayat ni. Sebab tu semua tu sebagai amanah yang kita kena jaga. Baru kita tak kecewa dalam hidup kita. Baru kita tak risau, tak gaduh dalam kehidupan anak cucu kita. Hari ni ya, sebab tu kita hari ni kena jaga molek lebih dia retino. Kau ibu nak ya kata. Karena semua yang berlaku dalam rumah tangga tu retino dah apa panggil menanggung nasib. Retino tanggung nasib ya. Orang jatuh dia ya cerai ya berat gila. Dia cabut diri dia berat. Anak dua orang ni tino belaka. Dia kata kena, buja anak dua. Oh, dia bunyi dah ketum nanti mana nak lagi. Cuma tu jangok. Anak apa? Anak empat. Kurang sikit kau ngemik dia nak anak, tapi anak aku tak si. Allah, beli so tempat. Tapi dia nak lagi dia begitu. Orang jatuh dia cabut diri, tak tengok dah bini dia. Dia tahu cerai. Susah payah bining lah kena belok. Belok anak dua beradik, empat beradik. Siapa masuk mahawit syalai. Siapa ngaji semua. Siapa muk tak berlaki dia belok anak. Tu laki tak nak klik-klik. Tak ada Allah seribu buk pun dah. Tanya khabar pun dah. Hanya orang jatuh. Sebab tu orang tina bila berlaku gapur dalam rumah tangga. Dia sebagai makan air mata. Dia tepat menerima nasib. Tak ada lah nasib kita. Ha tu. Sebab tu kena pilih molek. Kena pilih molek. Ibu-ibu. Jangan semata-mata kita nak uri anak kita. Tengok kata. Orang kita nak uri anak kita nak kiri ni. Orang beramanah ke tak? Orang beramanah ke tak? Dia nak jaga boleh ke tak? Kalau tak boleh jaga tak salah. Kena bunuh habis anak kita. Ha ni ingat molek. Ingat molek. Nah, kalau baju lelau tak apa. Tak tahu kalau seluk tu jinjak beli kat lain pula. Ni orang, ni orang. Ha, itulah ibu-ibu pada malam ni. Sama-sama kita sedar dalam kehidupan kita nak menuju ke alam akhirat. Sama-sama kita sedar kehidupan kita nak menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak jumpa dengan Tuhan. Kita nak menuju ke alam akhirat. Biar diri kita ni secomel-comel insan. Secomel-comel manusia. Secomel-comel hamba Allah Ta'ala hidup di permukaan bumi. Banyaklah kita munajat dengan Allah Ta'ala memohon ampun dan maaf kesilapan kita. Haa. Banyaklah kita beribadat amal-amal soleh. Dua kali yang kuatkan amal soleh. Banyakkan bertobat dengan Allah Ta'ala. Masukkan pahala waktu ubik dosa banyak. Itulah tanda kedua amalan utama dalam hidup kita. Anilah ibu-ibu ayah-ayah semua pada malam ni. Abang rasa setakat ni dah. Yang abang boleh kecek pada malam ni tetap amanah. Penting sekali amanah. Penting sekali amanah kita. Nah. Wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Itu di antara dalam surah Al-Mu'minun ayat yang kelapeh. Tuhan duk cerita tetap. Tetap amanah. Banyak. Banyak ayat-ayat yang cerita tetap. Kepentingan. Kebesaran tetap amanah. So kita cakno sangat-sangat amanah. Ingat boleh. Kewajipan yang kita kena tanggung di akhirat esok. Di dunia ni kita kena laksana lah. Di akhirat esok tu akan tanya satu persatu. Ingat boleh. Di sumpah kita tu hari amanah. Mana ni tanggi-tanggi. Tu hewi amanah tangi. Kita gunakan apa tangi? Tu hewi otak. Gunakan apa otak? Ingat tu hewi tanya akhirat esok. Ini amanah datang. Tu hewi pria. Tak kena bayar sekoh bu. Tak kena asyurah tak. Yawi mata, yawi hidung, yawi mulut. Yawi tangi, yawi kaki, yawi perut, yawi hidung. Semua tu nak yata amanah datang.
jaga baik, dia nak tanya akhirat esok, satu demi satu. Jawablah dia dapat Allah Ta'ala lagi. Di mahkamah Rabbul Jalil. Haa, itulah ibu-ibu kita kena takut kepada azab Allah Ta'ala lagi ke datang. Haa, tu Tuhan ada cendek siap dah. Kalau siapa dia deraka, siapa dia tak tunai amanah yang aku amanahkan, jumpalah dengan balasan Allah Ta'ala. Haa, tu mengikut. Mengikut yang awak tak tunai amanah, maka balasan pun mengikut. Keadaan yang orang tu laksana hidup di dunia dulu. Haa, itulah. Maka di akhir ini, apa banyak-banyak terima kasih sekali lagi kepada Nayuk kita. Dan juga semualah pekerja-pekerja dia di dalam Ungkong Bori Hansun Tampun dia ni. Dalam Benesta ni semua. Semua buka lakon dia. Nah, apa terima kasih banyak-banyak. Dan juga apa terima kasih kepada ibu-ibu, ayah-ayah, sidang penonton sekalian, pada malam ni, itulah hamba boleh cerita kewajipan amanah yang Allah Ta'ala amanahkan kepada kita semua pada malam ni. Maka di akhir ni, hamba banyak minta maaf di atas kesilapan dalam ucapan hamba daripada awal sampai ke akhir. Sekiranya ada silap sikit sebanyak, dah tak kasar bahasa, tak sedap dengar di telinga. Nah, itu adalah kelemahan hamba sendiri. Apa yang comel-comel kita ambil orang mikir, ubahlah sikap hidup kita. Hamba demo supaya hamba tak ada lebih pada demo dak. Hamba pun tak ada lebih pada demo dak. Sebab itulah jadilah Rasulullah sebagai contoh dan teladan dalam hidup kita. Uswatun hasanah. Itu nak ajak kata. Maka hamba akhiri dalam ucapan hamba malam ini dengan kata aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Rabbana la tu'akhidna bima fa'ala subha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.